Supercar McLaren mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Jagorawi, Minggu 3/5 siang. Kecelakaan diduga karena kelalaian pengemudi, diduga akibat kekurang hati-hatian dari pengemudi kendaraan McLaren, kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Komisaris Fajar Hari Kuncoro dalam keterangan tertulisnya, Minggu 3/5. Fajar menjelaskan, pengemudi atas nama Erik awalnya melaju dari arah Baranang Siang, Kota Bogor menuju Jakarta, kemudian, sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, mobil berplat nomor B2502 SB itu mengalami slip, sehingga mobil keluar ke bahu jalan tol. Mobil kemudian menabrak pohon palem yang berada di pinggir jalan tol sebanyak 2 kali. Selanjutnya terhenti dengan posisi terakhir normal menghadap Serong Barat, ujar Fajar. Akibat kecelakaan ini, Erik dan satu penumpang hanya mengalami luka ringan. Namun begitu, dari foto yang ada, terlihat bahwa mobil mengalami kerusakan sangat parah, mobil berwarna jingga itu terlihat hancur di bagian belakang dan depan. Namun, kerusakan itu tampak tidak sampai merusak kabin mobil. Indonesia.com, jadi bagaimana menurut Anda?